warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman berada ya. Pada sore hari ini di sini sedang terjadi hujan yang cukup dahsyat ya kawan, cukup lebat sekali disertai dengan angin. Dan saya lagi masuk air, tetapi pada malam hari ini saya tidak sendiri lagi kawan. Saya sekarang sudah ditemani dengan seorang teman lama yang tahun tidak bertemu ya kawan ya. Nanti kita akan tanya-tanya ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pratama Permata semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada malam hari ini hujan rintik-rintik ya kawan-kawan, tetapi saya ditemani sahabat lama yang sudah 7 tahun tidak ketemu gara-gara nge-YouTube. Akhirnya ketemu ya. Awalnya hilang kontak, hilang nomor HP, gara-gara HP-nya hilang ya, Bang. Hilang. Nah, ini namanya Mang Yana dari Tasikmalaya. Terakhir kita ketemu itu pada tahun 2015 awal ya, Mang ya. Pada tahun 2015 awal ketemu lagi. Ketemu lagi sekarang tahun 2022 ya kawan-kawannya. Sebelumnya ngopi dulu kawan-kawan. Mantap. Jadi ceritanya itu gara-gara nge-YouTube inilah ya kawan-kawannya, mungkin Mang Yana ini melihat YouTube ya. Melihat YouTube di YouTube. Lihat deh. Lalu dia mungkin merasa kenal ya, jadi dia berkomentar dan meminta nomor handphone saya. Lalu dia kesini ya, awalnya dia ini di Tarakan, Kalimantan Utara ya kawan-kawan. Dan sekarang sudah berada di Kalimantan Barat, tepatnya tadi sore dia datang ke sini ya kawan-kawan ya. Jadi saya tidak sendiri lagi bersama Mang Yana ini. Jadi Mang Yana ini kesini mau bekerja ya kawan-kawan ya, mau sama seperti saya mencari emas di hutan tuh. Kita pahat-pahat cari rezeki ya buat anak istri di rumah. Karena menurut keterangan Mang Yana ini sudah 1 tahun belum pulang nih. Emang ya? Iya, 1 tahun. Nah, 1 tahun belum pulang. Dia merantau ke sana ke sini dari Kalimantan Utara ke Kalimantan Barat. Kemarin itu dari Bengkayang langsung ke sini. Andai. Dari Sandai, tetapi tidak menemukan pundi-pundi uang ya, belum ada rezeki mungkin ya. Lalu kesini mudah-mudahan di sini mendapatkan rezeki ya kawan-kawan ya. Mohon doa dari kawan-kawan, mudah-mudahan bulan puasa ini kita bisa pulang lah. Yang banyak rezeki. Karena mencari emas ini tidak seperti mengambil buah sawit ya kawan-kawan. Kalau mengambil buah sawit kan kelihatan, oh itu merah, tinggal kita ambil. Mencari emas ini seperti mencari ikan, jadi untuk untungan kalau ada rezeki ya dapat lah ya kawan-kawannya. Jadi saya tidak sendiri lagi bersama Mang Yana nih. Ngopi lagi kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan, begitu sajalah keterangannya ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dimurahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.